Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kaca Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kegiatan kita adalah menambal jalan-jalan di Jalan Raya Bandung Perigi. Karena di setiap kali jalan di daerah sini ini banjir. Jadi kebanjiran terutama di Jalan Raya Bandung Desa Lampir ya, itu sering terjadi banjir dan menyebabkan kecelakaan ya. Banyak sekali jalan-jalan yang berlubang. Di sini kita sama tim berusaha mengantisipasi kecelakaan, meminimalisir kecelakaan supaya jangan sampai ada kecelakaan berikutnya ya. Dan semoga setelah video YouTube ini tayang menjadi motivasi pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang berlubang-lubang tersebut ya. Oke. Saudaraku, kita sekarang sudah melalui 3 desa. Ada Desa Lampir, Telurjo, Telurjo Besuki, terus Talun Bulan Bandung. Ini pas kita posisi di depannya wakil rakyat ya, Ibu DPR kita. Semoga menjadi perhatian pemerintah ya, karena banyak menyebabkan kecelakaan. Terlalu parah dalam-dalam bidangnya ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda semua ya yang menginginkan unit-unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor, banyak sekali yang baru-baru datang ya. Monggo nanti kita review satu persatu dulu yang ada di gudang Kacung 1, Kacung gudang 2, Kacung 3 dan 4 ya. Banyak sekali. Untuk Anda semua yang punya pembeli, silakan bawa ke Kacung Motor, nanti sama semua dapat komisi. Yang mau jual silakan bawa ke Kacung Motor, dapat komisi. Dan dari keluhan-keluhan Anda yang di kolom komentar sudah saya perbarui untuk mereka-mereka kemarin yang dapat komplain dari saman semua. Saya berusaha sudah semaksimal mungkin, kenapa catnya tidak dibalas, sudah saya briefing. Ternyata saking repotnya, terus bukan karena kesengajaan kayak gitu, terus karena saking banyaknya cacat yang masuk kayak gitu. Tapi udah saya hukum mereka, saya pindah-pindah tempatnya. Sekarang Pak Tuhir di Kacung 4, Pak Oka di Kacung 2, cuma Pak Sairi di Kacung 1 karena Pak Sairi adalah tangan kanan saya langsung ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda semua yang ingin beli unit yang ada di Kacung Motor atau semisal mau tukar, silakan datang langsung ke sini. Kirim-kirim fotonya dulu juga bisa. Kita menyediakan unit puluhan bahkan ratusan di sini. Silakan pilih-pilih sesuai selera Anda, apalagi mau lebaran. Kita terutama mengutamakan stok terbanyak di waktu jelang lebaran ini. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita review dulu unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Tapi sebelum Anda nonton channelnya Kacung Motor, yang belum sholat silakan sholat dulu. Untuk Anda semua yang ingin cepat beli mobil, ingin cepat beli motor, perbanyak sedekah Anda. Insya Allah dengan memperbanyak sedekah, maka Allah akan memperbanyak harta Anda. Ya, tapi dengan tujuan niat baik kita, bahwasannya ini adalah untuk bekal kita di surga kelak. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. Saudaraku, kita sekarang bertemu saudara kita dari Papua, Pak ya. Siap, Timika. Papua, Timika datang jauh-jauh ke Kacung Motor ambil satu unit apa, Pak? Fortuner, Masya Allah. Dia nekat banget dari Papua. Nanti rencana naikkan kapal atau? Naikkan kapal, tapi belum tahu kapan. Belum tahu kapan. Ramai sekali di sini ya. Ada juga, Paknya dari mana juga nih?
Dari Madiun. Dari Madiun, datang jauh-jauh juga ke Kacang Motor. Masya Allah luar biasa ya. Kalau Paknya ini dari mana, Pak? Madiun juga. Madiun juga sama. Yang itu dari Papua. Oke. Okay. Salam saudaraku. Sekarang kita di Kacong 3 ya. Posisi ada orang hajatan, agak berisik sedikit. Mohon maaf. Yang baru-baru datang ya, kita review dulu. Ada Xenia 2016-14 ya. Kita hargai dengan harga 116 juta ya. Yang minat silakan 2014. Terus ada Karimun Estilo 2012 yang baru datang juga ini. Kita review yang baru-baru datang dulu. Karimun Estilo plat AG lokal ya. Kita jual 60 koma ini ya. Tahunnya 2012 ya. Nah. Oke, dalamnya. Terus yang baru datang lagi ada Pajero platnya L ya. Pelek-pelek udah luar biasa ini, udah gede barong. Plat lokal R 2010 pemakaian 2011, manual transmisi. Yang suka manual transmisi ya. Monggo. 4x4 4x2. Monggo 2010 pemakaian 2011 manual transmisi kita jual 208 juta ya, yang minat silakan. Ada lagi baru datang juga ini. Nissan Juke ya. 2011 RX sekitar 115 jutaan. Yang minat silakan. 115 juta pas ya ini kalau enggak salah. Ya, monggo yang minat silakan. Terus ada lagi Honda Jazz 150 jutaan 2014 manual transmisi plat N. Dan yang suka double cabin seperti baru 2014. Nah, ini 2014 ya. Nah, pokoknya tak jamin untuk barang, kilometer masih 20-an ribu ya. 270 jutaan. Ban masih tembus semua ini, bukan bekas pabrik ya. Bukan bekas tambang maksud saya. Nah, monggo. Seperti baru. Ada Ford Fiesta 80 jutaan 2012 ya. Dan masih banyak lainnya, ada Pajero-Pajero kayak gini, Pajero kayak gini 2199 2009. Pemakaian 10. Ada HRV 195 2016 manual transmisi. Dan masih banyak lainnya, ada Fortuner 217 2012 ya. Terus ada lagi AG plat lokal Innova 2013. Nah, kita jual dengan harga 160 jutaan. Ada juga ini Honda CRP 205 juta 2014. Avanza 2019 165. Yang minat silakan ya. Terus ada lagi yang 2013 132 juta. Maaf ya, 133. Platnya AG lokal ya. 2000-nya 16. 15. Ada lagi Yaris 2015 kita jual pemakaian 16 145 juta. Suzuki 85 juta, Suzuki apa ini? Rekomendasi buat sampean ya. Barunya lumayan bagus. Suzuki Celerio ya. Ada lagi ini seharga 80 jutaan Sirion New. Nah, seperti ini keadaannya. Monggo yang minat silakan, New Sirion Grand Livina. Dan masih banyak lainnya ya. Ada HRV plat B 197 nego. Grand Livina 107 nego. Nah, dan masih banyak lainnya di sini. Ada Mobilio 140-an. Ada RAS. Yang minat silakan dicek sama tim kita ini 120. Masih banyak lainnya ya. Ada seperti ini, ada G platnya Sigra ya. 2018 sekitar 100 lebih dikit ya. Ada lagi Mobilio 2017 145 nego plat L lokal. Terus ada lagi ini Nissan ya, Juke 2012 kalau tidak salah ini 115. Dan ada lagi motor kebo siap 2012 siap Adventuran platnya L ya. Udah full variasi ban pakai Maxxis. Udah pakai Maxxis ya.
full variasi 4 ban baru, kaki-kaki oke, udah ditinggikan sokok-sokoknya. Pokoknya siap offroad. Untuk yang ini siap offroad ya. Nah, dalam-dalamnya bukan bekas PT atau tambang ya. Bukan bekas tambang maksud saya ini ya. Luar biasa ini, siap pakai ya. Yang suka petualangan silakan, 170 jutaan. Nah, untuk yang ini seninya sekitar 104 juta 2013, yang ini 130-an 2016. Nah, Terios. Monggo yang minat silakan. Untuk Jazzmatic juga ada ini 2011 sekitar 130. Expander juga masih, manual transmisi exit 185 sampai 190 juga ada. Ada 2010. Nah, ini Panther LV Adventure 122 juta barang bagus saya jamin. Terus ada lagi Pajero 2012. Ya. 220 juta. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi yang ini Toyota Rush ya. Sekitar 107 juta kalau enggak 10 nih. 2008 110 juta. Yang minat silakan. Baik, dan masih banyak lainnya di sini. Kita ke showroom 1 dulu untuk mereview showroom-showroom 1 yang unit terbaru yang baru-baru datang ya. Oke. Baik, kita review ke showroom 1 dulu. Ada Mas Arifin yang di Kacang 1 ini ya. Arifin sama beliau Mas Edi. Monggo hubungi Mas Arifin, Edi Oka juga bisa. Ya. Sekarang kita di Kacang 1, kita review dulu unit-unit yang ada di Kacang 1 ini ya. Banyak sekali kayaknya ini yang baru-baru datang. Oke. Kita awali dari mana ya? Sebentar. Dari sini dulu. Nah. Ada Honda Odyssey 2002 ya, baru datang tadi malam. Kayaknya lumayan barangnya. Namanya Odyssey, sejenis Odyssey Accord, biasanya kalau barang pasti mulus ya. Insya Allah begitu. Kita jual aja Odyssey ini 69 juta ya nego. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Partnya lokal. Di depan kita ada Expander ya 2018 ya. 17. 2017 pemakaian 18 kalau tidak salah ini ya. Kita belum cek surat, nanti biar saya cek dulu. Nah, seperti ini keadaannya. Baru datang tadi malam ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor warna silver ya. Interiornya seperti ini, monggo yang minat. Oke, manual transmisi. Kita jual dengan harga 185 juta nego ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Baik. Berikutnya ada Xenia yang baru datang ya. 2009 nih kayaknya. Kita jual sekitar 80 jutaan. Nah, ada Civic Honda. Kita jual dengan harga sekitar 370 koma ya. Yang minat silakan. Monggo. Platnya lokal Adi. Adi. Seperti ini keadaannya. Oke. Kelahiran Tulungagung ya. Yang di sana juga ada putih. Monggo yang minat silakan. Ada dua Civic. Oke. Oke. Selanjutnya kita ke sini dulu. Ada Avanza 2006 sekitar 70 koma ya. Yang di sini 100 juta ya ini. Cherry, Mega Cherry 2019 plat AE lokal, udah power steering udah AC. Monggo yang minat silahkan ke Kacang Motor ya. Di sebelah sini ya kita kedatangan Kijang LGX tahunnya 2004. Barangkali ini para guru-guru biasanya suka dengan varian Kijang LGX ya. 20 FV ya. Yang minat silahkan plat N, manual transmisi ya. Kita jual dengan harga sekitar plat N sekitar 75 juta ya. 76 ya. Yang minat silahkan. Oke, kita ke sini dulu, ada masih banyak yang baru-baru datang juga di Kacang 1. Katana sekitar 30-an, ada Grand Livina ya. Ini langsung tanya Pak Sairi aja, saya kurang jelas harganya ini. Baru datang soalnya tadi malam sama Mirek ini. Terus yang di sini ada Datsun Go. Nah, warna hitam kita jual sekitar 70 jutaan. Yang minat silakan 2016. Terus ada lagi Sigra 2018. Nah, yang minat silakan ya. Terus ada lagi ini Taruna ya. 2001 CSX. CSX. Kita jual dengan harga sekitar 57 juta nego ya. Untuk warnanya merah, manual transmisi. Baik, kita ke sini dulu.
Yang baru datang lagi ada Grand Max 2016, barang bagus, saya jamin. 2016 baru datang tadi malam. Kita jual sekitar 80 jutaan ya. 80 koma yang minat silahkan ke Kaco Motor. Platnya B. Grand Max. Barcode-barcode juga masih utuh. Di sebelah sini juga ada Grand Max 2019. Kalau yang ini sekitar 95 juta. Kalau yang ini APV 2010. Tipenya GX. Kita jual sekitar 80 jutaan. Yang minat silakan ya. Platnya lokal AE. Ya. Terus di sini juga ada kuda ya. Baru datang platnya lokal AE. Kita jual sekitar 52 juta. Monggo yang minat silakan. Lumayan untuk barangnya ya. Untuk interiornya masih bersih sekali, AC double. Maaf, ini 53 juta kata Pak Sairi, maaf. Di sebelahnya ada New Accord sekitar 62 juta 2004 ya. Oh, katanya laku katanya. Maaf. Ada Avanza 2016 plat AG 130 koma ya. Yang minat silakan ke Kaco Motor. Ada Lancer ya, Lancer Evo ini kita jual 59 juta tahun 2000. Ini motor balap yang suka ini 39 juta ada di sini. Hyundai 2006. Ada Cherry harga 26 juta plat AG lokal dan masih banyak lainnya. Di sebelahnya Avanza ada lagi Avanza putih 130 koma juga 2016. Platnya lokal lagi. Ada Grand Livina 90 juta ya. Tahunnya 2012. Ada lagi kuda 50 juta 2004 tahunnya. Ada lagi ini Nissan Terrano ya. Terrano ini kita jual sekitar 49 juta nego. Ya. Yang suka Terrano, suka Jeep-Jeep silakan datang langsung ke Kaco Motor ya. Kondisinya seperti ini. Ada Estilo Karimun baru datang juga ini 2009 sekitar 60 koma ya, yang minat silakan. Terus ada lagi ini sedan seharga 28 juta ya, yang minat silakan. Tahun 97 ada Cherry Pickup. Cherry Pickup ini kita jual 100 juta 2020. Ini laku ya. Kita review yang ke sana dulu masih. Baik, ke sana dulu masuk ke dalam. Yang baru datang berikutnya ya, kita ke sini lagi. Ada Grandis Mitsubishi, mobil dengan warna putih, dengan mobil yang sangat-sangat desainnya luar biasa bagus ya. Lampunya ditutup ini, kalau dibuka kelihatan fresh sekali ya. Ini 87 juta untuk harga pasnya 85 juta ya. Baik, untuk mobilnya sendiri luar biasa ya. Monggo yang minat silakan. 2005 kalau enggak 2006 ini. Keadaannya seperti ini. Lumayan ya. Untuk interiornya sendiri masih sangat bersih, terjaga dengan rapi ya. Baik, monggo yang minat silakan. Yang baru datang lagi di sebelah sini di dalam ya, ada Avanza 2016 sama 130 koma. Terus yang ini baru datang juga plat AE City ya, Honda City 2005 manual transmisi, kita jual sekitar 70 jutaan ya. Di sebelah sini ada Honda Atos 2006 ya, kita jual 59 juta 2006. Nah, yang ini Hyundai Jet sekitar 50 jutaan. Yang minat silakan. Terus di sebelahnya sini ada Vios yang baru datang, istimewa barangnya, rekomendasi buat sampean. Kita jual sekitar 67 juta. Kalau barang saya jamin bagus ini, 67 juta istimewa ya. Rekomendasi buat sampean. Ya. Monggo. Ada di sebelahnya Vios Luxio 2013 plat AG lokal 105 juta. 105 juta yang minat silakan ke Kaco Motor, platnya lokal AG ya. Di sebelahnya ada Avanza S baru datang ya. 2000 berapa ini platnya AG? 2000-nya 8 ya. Kisar 89 juta nih. Moga yang minat silakan. Ada lagi ini Avanza juga 2010 kita jual 89 juta. Nah, yang ini juga ada Avanza lagi, yang minat silakan. Nah, ini 98 juta ya. Monggo yang minat silakan. Terus ada lagi Swift 2010 ya, sekitar 90 jutaan. Monggo. Ada lagi Taruna yang baru datang tadi malam, CX 2006 berapa, Pak? Sekitar 68 juta 2005 ya. Akhir ini
Monggo. Taruna CX ini adalah Taruna yang Oksi, bukan CX. Ini yang paling akhir ya. Terus ada lagi ini Panther sekitar 70 jutaan 2009. Yang ini Daihatsu masih kilometer 1000. Ya Grand Max seperti baru keluar dari dealer. Yang ini ACPS 105 juta 2010. Untuk yang ini Kia-Kia ini kita jual 59 juta ya diesel. Kia Prezio ada 1, ada 2. Untuk Elf-nya 85 juta ya. 2000 berapa ini? 2006. Ya, yang minat silakan. Terus yang ini sama 59 juta solar juga ini Pak, nyagi lokal. Untuk sedan 15 juta ada di sini plat AG. Monggo yang 20 jutaan juga ada. Nah, yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi Kijang seharga 58 juta tahun 99. Ya. Monggo yang minat lokal platnya AG lokal ya. Terus ada lagi platnya S 45 juta Panther Hybrid. Di belakangnya Panther ada Hyundai lagi 59 juta ya Jet. Nah. Terus ada lagi Corolla 26 juta 86 ini. Sedan ada lagi banyak sekali di sini. Baru-baru datang ada Vios ya. Platnya L lokal baru datang juga ini. Kurang tahu harganya ini saya. Yang di sebelahnya Vios ada Latio Nissan sekitar 50 jutaan ya. Nissan Latio sekitar 55 juta 2010. Ada lagi APV di sini. APV ada satu plat AE lokal ini 2012. Yang ini juga sama ya sekitar 80 koma ya 2012. Ada dua ini. Silakan monggo tinggal pilih-pilih aja di sini. Oke, kita ke mana dulu ya? Viosnya Pak Sairi ini. Yang ini tahunnya 2012. 2012 ini. Monggo yang minat silakan. Ada lagi plat L Avanza langsung plat L 2011 sekitar 100 jutaan ya. Yang minat silakan. Avanza ya. Taruna juga ada di sini masih Espace ya. Taruna 2000 berapa ini? Pak Sairi kemarin yang tahu ini. Banyak sekali di sini yang baru-baru datang juga ini. Ada juga Taruna lagi masih. Monggo yang minat ke Kacang Motor ya. Oke, baik. Saudaraku kita beralih ke showroom berikutnya. Yang ini FX, yang itu CL. Pokoknya tipe-tipenya ada banyak di sini. Oke, datang aja langsung ke Kacang Motor ya. Posisi di Kacang 2. Kita cek dulu yang di Kacang 2 ini. Ada Honda Jazz ya. Honda Jazz kita jual sekitar 70 jutaan 2004 manual transmisi. Terus ada lagi Grand Livina 2009 79 juta. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi yang di sini Avanza 2013 sekitar 120 jutaan ya. Yang minat silakan. Yang warna putih 2013 113 juta. Yang minat silakan. Untuk Xenia kita jual sekitar 100 jutaan ya 2011. Nah, 2014. 2014 sekitar 110 juta ya. Baik. Kita ke sini dulu. Ada yang Matic, Agya, TRD. Untuk ini Kia Picanto sekitar 70 jutaan. Yang ini City juga 70 jutaan, tinggal sesuaikan budget Anda ya. Terus ada lagi Xenia sekitar 79 2010 dan masih banyak lainnya di sini. Ada Grand Touring ya, ada Nissan Mark ya. Ada lagi Panther seharga 90 jutaan, terus ada lagi yang ini Agya juga. Wuling 95 juta 2016 2019. 2019 platnya lokal lagi ya. Terus yang ini 78 juta. Xover 2008. Terus Agya lagi 2017. Vios 80 jutaan plat AD. AB ya, AB bukan AD. Terus ada lagi masih banyak lainnya 2013. Xenia Avanza sekitar 110 juta. Ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Dan masih banyak lainnya, ada Innova Solar 125 jutaan. Yang ini ada lagi Xenia
Desainnya banyak sekali. Jadi di sini tinggal pilih aja. Ada Mas Oka yang jaga di sini. Mas Oka gimana? Siap dilayani 24 jam. Cacatnya di video dibalesin ya. Nah, jadi minta video ulang kalau kurang jelas ya di sini. Nah, stream 60 jutaan. Ada lagi Sirion ya, 70 jutaan 2009. Ada lagi Taruna ya, sekitar 60 koma ini. Yang tipe FGZ paling tipe tertinggi. Terus ada lagi ini Karimun 59 juta. Yang ini sama 59 juta juga ini. Atos 2009 ya. Terus Avanza sekitar 115 2014 dan masih banyak lainnya ya di sini. Silakan dipilih-pilih. Vios 62 jutaan, 60 jutaan ya, 2012 warna merah. Terus ada lagi Evalia 2014 sekitar 90 jutaan XV ya. Monggo disesuaikan budget Anda untuk memilih di Kaco Motor ya. Biasanya hari Sabtu Minggu kita 24 jam stay di sini di Kaco Motor. Oke. Baik. Yang di sebelah sini di Kacong 2 di gudang ada Mobilio ya 2014. Terus ada lagi Avanza lagi 2013. Banyak sekali Avanza, tinggal pilih di sini. Ada Wuling Convero juga 2019. Ada lagi Grand Livina sekitar 100 jutaan 2014 silver. Yang ini Xenia 97 juta 2012. Grand Livina kalau yang gini-gini banyak sekali di sini, tinggal pilih aja. Terus kayak gini Agia-Agia di sini banyak sekali. Ayla tinggal pilih aja. Yaris 90 juta warna merah manual transmisi ya. Terus ada lagi Xenia R 2017 murah aja 127 juta plat L lokal. Untuk Swift ada 1 2 sekitar 90 jutaan tinggal pilih aja ya. Barangnya yang ini istimewa, ini bagus. Monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Sesuaikan budget Anda di sini, tinggal pilih-pilih aja ya. Kita ke sebelah sini dulu pindah karena banyak sekali di sini. Ada Ford Fiesta seharga 80 jutaan juga ada. Plat AD lokal ya. Yang ini Xenia 79 juta tipe XI juga ada, plat S lokal. Terus Nissan Evalia banyak sekali di sini. Karimun 59 juta juga ada di sini. Yang ini yang tipe lama, yang ini 50 jutaan mungkin. Ya. 56 kalau yang ini. Ya. Yang ini Datsun Go sekitar 65 sampai 70. APV sekitar 80 jutaan, tinggal pilih ya. Kalau Karimun kayak gini sekarang sekitar 60 jutaan ya. 2008 kayak gitu ya. Oke. Baik, kita ke showroom berikutnya. Yang di Kacung 4 ini masih banyak juga ya. Full sekali stok hari ini. Nah, ada Datsun Go 2016 seharga 70 jutaan, yang minat silakan. Sudah T option, yang belakang sudah pakai body kit, ini yang tipe T option. Terus ada lagi Grand Livina juga 2007 ya, yang minat silakan. Panther 2006 kita jual sekitar 95 jutaan. Terus ada lagi plat N Grand Livina ya 2007 juga, ini 80 jutaan, yang minat silakan. Di sebelah sini ada Brio 2017 kita jual 110 juta ya, yang minat silakan. Oke. Dan masih banyak lainnya ya. Ada Hyundai Avega Grand 2012 89 juta. Yang terbaru lagi ada Avanza 2012 sekitar 110 koma ya. Yang minat silakan. Karimun sekitar 70 lebih ya, 72 juta. Yang minat silakan ya ke Kacung Motor. Di sebelahnya lagi ada Avanza lagi. Monggo yang minat silakan 2012. Terus Hyundai Avega. Hyundai Avega sekitar 40 jutaan. Yang minat silakan 2005 ya. Oke, baik. Ada Honda Jazz warna merah meriah. Kita jual seharga 79 juta. Yang minat silakan. Di sebelahnya ada APV seharga 2012 ya. Kita jual 80 juta. Di sebelahnya lagi ada Toyota Avanza ya.
2006 ya, kita jual sekitar 80 juta koma ya. Monggo yang minat silakan, barangnya bagus, rekomendasi buat sampean ya. Terus di sebelah sini kita cek lagi ya, ada unit apa aja di sini. Oke. Ada Evalia. Evalia ada 1 2 hampir sama harganya Evalia ini. Untuk Evalia ini 3 ya, ada 3 Mas Rudi. Ada lagi 3 itu. Nah, ada 3 Evalia semua. Di harga 80 sampai 90 ya. Tahunnya 2013-14. Tinggal sampean pilih aja. Grand Livina juga ada di sini sekitar 80 jutaan 2010. Oh, untuk Karimun Estilo. Nah, 2008 ya, 2008. Seharga 67 juta. Yang minat silahkan ya. Ada lagi Grand Livina sama. Grand Livina cari aja di sini, banyak sekali stok-stoknya. Ya. APV juga sama di sini banyak sekali. Tinggal sesuaikan barang. Ini 2014 sekitar berapa ya kemarin? 80-an ya. Ini ada lagi Vios 2011 59 juta dan masih banyak lainnya. Vios lagi di sini, kalau yang ini 80 jutaan soalnya tahunnya 2013 yang Gen 3 ini. Kalau Datsun sama sekitar 65 sampai 70 ya. Tinggal budget aja. Agia Ayla sama sekitar 70 koma kalau Ayla, kalau Agia sekitar 80 koma. Tinggal barang aja ya. 2014-15. Untuk Agia sama di sini, Agia lagi. Wuling ya, Wuling sekitar platnya G. Silakan ke Kacung Motor Wuling lokal sekitar 90 jutaan. Xenia juga ada di sini. XI 67 juta saja. Ya, kalau Taruna 60 jutaan. Yang di belakang lagi ada Xenia 98 juta 2012. Kalau yang ini 2015 115. Platnya lagi ya, lokal. Mark 70 jutaan dan masih banyak lainnya. Monggo langsung datang-datang aja ke Kacung Motor. Di sini ada Pak Tohir ya, yang ajari admin di Kacung 4. Hubungi nomornya Pak Tohir ya. Datang langsung ke tempatnya Pak Tohir. Monggo. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Ada tutur kata atau percakapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, dari tim Kacung Motor, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.